iaitu kita mengaji dan kita dengar dan juga kita belajar. Ini sebagai asah yang wajib, fardu di atas kita masing-masing. Semoga kita maklum bahawasanya yang kita mari saat ini tu daripada tak reti. Nah, bila mari kepada tak reti, bila kita jadi seorang mukallaf, unai-unai agama syarik tuai nama, tuai unai-unai iaitu Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad, teka so kita tengaji sakutnya dengan bak agama dia. Moga maklum bahawasanya kita mari daripada perut ibu kita, Tuhan katanya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Nah, Allah Ta'ala kata dia waktu baik kita dalam perut ibu kita tu, keadaan kita tu tak reti sekarang habuk. Tak panas sikit habuk. Bila tak reti sikit habuk tu, itu menunjuk kata kelemahan kita dan kejahilan kita. Tiba-tiba Allah Ta'ala periduk kita sampai kita jadi seorang mukallaf. Bila jadi seorang mukallaf dengan bahawa ada akal, nah, apalagi pulaknya cukup umur, dan lagi pula selamat daripada buta tuli, dan selaginya sapa seru. Bila kita cukup pak kara tu, nama kita seorang mukallaf, seorang yang kena paksa unai-unai Allah. Sebut kata unai Allah Ta'ala wajib di atas kita. Kalau kita kiranya tak ada tunai, kita tak ada buat, nama kata kita berdosa dengan Allah. Dah berdosa dengan Allah. Tambah-tambah lagi buku mengaji ni, nah, buku berdengar ni masuklah perkara hak asah. Nah, untuk nak suluh benda lain. Nah, nak suluh semaya pun dengan mengajilah. Nak suluh puasa pun dengan mengajilah. Nak suluh bak iktikad pun dengan mengajilah. Pendek kata ngaji ni sebagai pembuka untuk jadi pelita dengan Iqra, nak suluh-suluh benda yang lain. Dah, moga kita mari daripada pada takti. Dah, sebagaimana ayat yang ambo baca saat ni. Pas Nabi Muhammad sendiri pun Tuhanah dalam Quran dia pun mari pada tak reti juga. Wa wajadaka dhallan fahada. Nabi Muhammad pun mari pada tak reti, lepas tu Tuhan tunjuk dia wujadi pandak, wujadi reti. Oleh demikian itu kita mari kata duk tunggu nak reti dengan sendiri ni ya tak boleh jadi. Lalu tu kita kena usaha dengan belajar, usaha dengan mendengar, usaha dengan kita tadah telinga. Lepas tu kita duk dengan tadah telinga ni duk kelas yang ketiga dah. Lucu pada ni orang panggil masuk dalam kita orang punah adalah fatahlaka, kita orang punah, kita orang tak pakak. Boleh kecek kata kita ni orang celaka dah. Sebab Nabi kata jangan duduk golong yang keempat. Oleh demikian itu tiap-tiap pagi senang, nah, dibalasah kita gubir ni sebagai istiqamah dah. Tak ada babasuh, ambo akan gilir lah. Sikit-sikit hilai-hilai alung. Baiklah kita mari sambung baru ni lagi cara bab usuluddin lagi lah. Tetap kalau dia kata baru ni, nah, dengan maknanya awal-awal ugamu ni, awal-awal humi ugamu atau asah ugamu ni yang tutup teh di atas kita orang mukallah sebagai tutup yang putuh, tak ada jalan luar langsung, iaitu mula sekali kita kena-kena Allah. Ini sebagai orang paling asahnya. Lepas kena Allah, kita maklumlah bahawa so bukan kena hakikat zat, yakni kita kena hukum sifat Allah. Allah Ta'ala bersifat dengan ada apa kita nak hukum, yakni sungguh. Allah Ta'ala bersifat dengan kidam, ada Allah Ta'ala tak ada mula, apa kita nak hukum, sungguh Tuhan bersedia. Itu kena dengan semacam lagu tu. Kena yang wajib bagi Allah dan kena mustahil atas Allah. Mustahil atas Allah Ta'ala perkara yang bawa benda tu tak ada sisi Tuhan. Allah Ta'ala tak bersifat lah supaya lemah dia, dua dia, dan apa nama ni tuli dia, dan lagi dia tu berhajat kepada makhluk. Itu perkara mustahil. Mustahil ni benda tertegah, benda tak ada lagi dak, kena-kena juga. Pasal laginya kita kena-kena pula perkara haruh atas Allah Ta'ala. Nah, haruh bagi Allah Ta'ala tu mengadakan makhluk ni, langit bumi, nah, hujan kemarau, sesak, kaya, maha murah, itu orang panggil satu daripada kusudahai bagi Allah, orang panggil haruh di atas dia. Itu kena tiga tu dinamakan kata kena Allah Ta'ala. Lepas daripada kita kena Allah Ta'ala tu pula, Allah Ta'ala lah sukna latih ke dia pula. Siapa dia latih ke dia? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni latih ke Allah Ta'ala akhir zamin, yang kusudahai bagi Rasul.
Dah, kita kena kenal pula Rasulullah tu gapo tu ia bersifat. Ada pak sifat hak wajib sidik amanah tabligh fatanah. Ah wajib kita kena kenal tu gapo sidik, gapo amanah, gapo tabligh. Lepas tu kita kena kenal pula sakut ter dengar. Dah, sakut ter dengar apa nama ni? Sakut ter dengar mustahil atas Rasul. Ah benda hak Rasul mustahil atas dia hak cek pelawak. Ah tu wajiblah kita kena mengaku kata tak ada atas Rasul kecek pelawak. Walau dia sekolah sekalipun wajib kita kena benar juga. Tengok jamin-jamin dulu tu gak. Dah, orang-orang kafir masa jahiliah tu. Dah, masa jahiliah pas masa dia jadi Rasul, fak kafir musyrikin. Duk tak percaya dengan Nabi buku gapo tu? Duk tak percaya dengan Nabi, ya tak percaya Nabi, ya bakit bohong. Sabik penjaga daripada khazanah malaikat yang menunggu neraka. Bila orang kafir masuk dalam neraka, sama tara yang nak buh dalam neraka, dia tanya dulu, alam ya'tikum nazir? Geno Nabi Muhammad tak royak ke, Rasul tak royak ke, boleh mu masuk dalam api ni? Manakala mu tak beriman dengan Allah, mu masuk dalam api. Lepas tu Muhammad tak royak ke selega neraka, mati hidup semula? Lepas dia jawab lagu mana? Nah, dia jawabnya qadanja ana nazir. Sungguhnya Nabi Muhammad royak eh. Royak kata kalau tak beriman dengan Allah neraka. Kalau tak beriman dengan dia jadi dosa neraka. Apa bapa mu boleh masuk dalam nerakanya? Fakazzabnahu, aku bakit bohong. Ha tu sejak situ tu. Bakit bohong dengan Muhammad royak. Sabik tu sabik karo Nabi Muhammad royak, kita kena percaya belaka. Sebab fak kafir bila nak masuk dalam neraka, ia katanya fakazzabnahu, aku bakit bohong tentang Muhammad royak. Ah tu nak ayat atas Allah sah kita bakit bohong dengan Muhammad ni. Siapa masuk dalam neraka? Ah tu kisah dia nya. Sebab tu kita kena mengaku perkara sifat atas Rasul mustahil atas dia. Dan bohong. Pas susuk khidman. Pas lagi tidak menyampai. Dan tak ada amanah. Apa lagi orang panggil tidak tidak amanah. Nah, lagi pula tidak menyampai hak undai-undai tu Tuhan suruh siapa. Ha, tu mustahil atas Rasul. Dan selalu lagi hak kenal di atas Rasul. Selalu lagi perkara haruh di atas Rasul. Perangah supaya kita manusia. Ada jalan, ada makan, ada pergi kedah. Nah, ada tidur. Lagi pula bining, boleh anak. Supaya dengan kita lah kecing berok. Tapi tak kurang murtabat dia. Ha, tu kena kenal juga haruh bagi Rasul. Dah, bila kita kenal dah haruh bagi Rasul, mustahil atas Rasul, wajib atas Rasul. Dan kita kenal pula wajib bagi Allah, mustahil atas Allah, dan haruh bagi Allah. Namo kata orang ni, kenal Tuhan dah tu, dah kenal Rasul. Ha, dah, tu kita ngaji minggu baru ni. Lepas tu mari sambung sini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Bukalah dikanoki dengan mengenai itu mengenai hakikat zat Allah Ta'ala. Kanoki hak Tuhan kata fa'lan. Handaklah kamu kena-kena. Mu kena yakin, mu kena-kena, mu kena tahu akan bahawasanya tiada ada Tuhan malaikat Allah. Ha tu kena di situ bukan kena hakikat zat. Ha dah kita kena ingatlah. Hakikat zat Allah Ta'ala ni tak dapat boleh kenal sama sekali. Walaupun apa pihak saja sekalipun tak dapat boleh kenal malaikat Nabi Muhammad ya. Dan Nabi dia tengok pada malam Mi'raj. Daripada akad Nabi pada malam Mi'raj. Pada dan apa nama di atas pada langit yang ketujuh tu. Ha, tapi tak ada balas mana, tak ada pesaing. Tak ada lagu mana, tak. Hak tu kita duk ngaji dah Tuhan ni. Laisa kamislihi syai'un. Tuhan ni tidak ada seperti apa-apa pun. Tak ada ada gu. Tapi Nabi kita boleh tengok sore je. Ada pun Nabi Musa sekadar boleh dengar sore. Ha, lepas tu kalau rasa nak boleh tengok zat Tuhan kok, nanti masuk dalam syurga di akhirat esok. Ha, dah, tak ada balah, tak ada besai. Ha, masuk dalam syurga tu yang ikut amalan masing-masing pula. Orang amalan banyak, acak kali sikit. Orang amalan tak ada, kurang sikit. Ha, tapi tak apalah walau bagaimanapun akan boleh tengok. Sebab Nabi yang nah dalam hadis dia, innakum satarauna rabbakum. Sesungguhnya kamu tu selagi mu boleh tengok Tuhanmu.
tu innakum satarawna rabbakum, ya kecek dengan sing. Sing kalau orang ngaji kaedah Arabiyah, orang panggil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang menunjuk masuk akan datang. Bukan boleh tengok laning tu. Masuk akan datang tu satarawna rabbakum. Kama tarawnal qamara lailatal badri. Sebagaimana mu tengok boleh penuh nama yang ke-14, ia 15. Bukan tu hai supaya boleh. Tapi nak royak kata nyata cerak mu boleh tengok. Siapa jadi ba'itikok nah tu. Kita ahli sunnah. Siapa-siapa dia engkar tak boleh tengok tu hai dalam selega. Nak jatuh agama nah tu. Ha, sebab Nabi Nas diri. Adapun Mu'tazilah tak boleh tengok. Ha, tu sebelah segi sesak dia tu. Ha, dia tak boleh tengok Mu'tazilah. Ha, tu dia antara. Lepas tu kita ada kaca ngaji di sini ni. Untuk kata nak kenal Tuhan bab usuluddin ni bukan kenal hakikat zat dak. Dah, bukan kita tak nak kenal kena hakikat Tuhan dia qadim. Ha, tengok sini pula. Lagi pula kata dia, dah sebab gapo boleh kita tak leh sebab gapo? Bukan kata dikanoki kenal situ kenal hakikat zat Tuhan bukan. Sebab gapo? Kerana yang baru kita ni lah. Kerana yang baru tak dapat mengetahui, tak dapat kita boleh kenal akan hakikat yang qadim. Ha, jadi hakikat yang qadim ni tak dapat boleh kita kenal. Nah, hakikat yang qadim tak dapat kita boleh kenal, ha, sebab kita ni baru, lagi Allah Taala tu qadim. Bukan pula behak sama-sama kita baru pun belana kita tak boleh tahu. Nah, wala Nabi Muhammad sendiri pun Tuhan tak boleh tahu. Gapo? Nah, di antara roh. Roh yang kita duk nyawa serok masuk tu, baik masuk tu, duk mana? Palagu mana benda? Nek bulat kau, kepek, panjir kau, ketuk kau, duk betul mana? Walau Nabi sendiri pun Nabi tak boleh nak cerita hakikat roh tu lagu mana. Panak pergi kena hakikat zat tu yang jauh. Kerana koding. Pas roh ni benda baru. Boleh kata benda baru tu bila? Tu hai tiuk roh masa kita cukup umur, ne boleh dalam perut ibu kita. Ya tiuk roh lah. Sabit tu kalau dia jatuh anak masa ni boleh, ibu hak jatuh anak tu, anak tanya mu bunuh ke bapa. Ni hak besar lama satu dosa ni. Siapa anak kita sendiri kita gamuk bunuh. Bunuh orang pun dosa tekak sirik dah. Tapi orang bila dia mari nafsu ku abda oh, tak takut ke Allah, malu ke manusia sebab duk kandung tak ada pak, ya jong jatuh lagi ni boleh. Padahal budak tu telah sifat dah. Tuhan sudah buruh siap dah. Mati seksok budak ni Tuhan bakit. Bakit bagi kita ni. Sama taruh ibu yang nak masuk dalam syurga, anak dia ni tanya, mu bunuh ku bapa? Ku buat salah ke apa? Ha, ni berat nane dah lah. Ha, tak boleh nak masuk syurga lah. Kena ambil cara dulu, hak bunuh anak ni. Ha, tu nak menunjuk kata kena. Nak royak kata ruh kita ni mari pada tak ada, lepas tu baru Tuhan siuk masuk. Barulah ruh tu. Tiba-tiba baharu pun walau Nabi Muhammad sendiri pun Tuhan tak tahu juga. Nah, sabit tu fok-fok daripada Arab Badawi. Nah, kepada fakapi ahli kitab. Dia tanya, "Hei Muhammad, aku nak tanya mu sikit weh. Roh kita duk nyawa ni duk mana?" Ha, dia tanya Nabi. Nabi pun dia tak ada boleh wahyu lagi. Dia nak ayat talih lah. Dia kata, "Tak apa, nanti kerai esok." Murid tu hai pula kecek esok tu. Tak ada pergi sana dengan insyaAllah. Ha, sabit jangan kita nak kecek apa-apa, kena pergi sekat dengan insyaAllah. Sebab apa esok tu kita dah tak tahu. Kita buat pandang-pandang pada tu hai. Setelah lagi pukul 11 kita ada tak ada tak tahu lagi. Cuma kita ada berasa segar, ada berasa kata dah lah tadi tu. Esok lusa tu. Hapas dah tu kita wahweh 50-50. Cuma ada yang kata dah. Haruh boleh jadi, duk segar tu hemati boleh jadi. Apabila kita tak tahu ngecara pada akal, lalu tu kita kena giskat dengan insyaAllah. Jika kanak kita hai pukul 11 tadi, tak apalah kita pergi hak janji. Jangan selalu dah. Kalau tak kait dengan mulut pun, dengan hati. Ha, kita pergi kait dengan hati. Ingat dalam perut. Kalau kita dalam hati pun tak ada kait, mulut pun tak kait, orang ni nama tulil amal. Satu muksiat diraka dengan Tuhan yang bahasa duduk dalam hati. Sebab apa? Kita panjang angin-angin. Panjang angin-angin ni kira salah. Segi kita agama Islam. Sebab itulah kita orang Islam ni buku mati, we tengok kata koriba, dekat. Ada pun orang kapir dengan buku mati, dia kata ba'ida, tak tahu bila lagi.
Sebab tu kalau kita berasa kata buku mati tak tahu bila, perangai orang kafir. Kalau kita rasa kita berasa kata mati tu dekat, 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 tu perangai orang mukmin. Ya tengok kata mati tu bahasa dekat. Ha, sebab tu kita jangan tinggal dengan insya Allah. Tengok Nabi ni. Bila orang tanya roh tu duduk mana, dia kata tak apa, nanti kira raya esok. Ha, lepas tu, wahyu Allah Ta'ala tak turun seminggu. Nabi serabut lalu dah. Nabi dia tak jumpa dengan Jibril sehari, dia tak boleh duduk. Nah, mari derita, mari serabut. Ingat dia ada gapo ni. Nah, Jibril tak ada mari. Apa malak Jibril mari cukup 7 hari, kata dalam riwayat. Jibril tu seolah Tuhan tu ngepek Nabi. Ha, sabit buku kena ngepek, tak ada kena bosel lah. Walau bini ngepek kutuk laki capung pun tak ada apa lah pasal dia. Ni kita, aku jadi tok laki pun jadi ngepek. Tak ngepek kena, tak kena. Okey. Masuklah jambai ya puah, ya kuning. Bini pun panahnya panah kembali juga. Makan nasi ya putih, kotak meja pun budak. Ngepek di bini, aja duk ngepek kutuk laki mu. Hai, salah mu salah pada dia ngepek. Tengok Nabi ni. Nah, orang lama satu dalam makhluk dah. Duk kena ngepek situ lagi sebab dia tu ada silap dengan kata nak apa nanti esok. Patu hai me royak lagu mana? Malaikat kata, "Wala taqulanna li syai'in inni ja'ilun zalika ghadan." Muhammad, semula-semula jangan kamu kata dah. Jangan kamu kata esok hari. Ha, tu murih buku tu. Puluk kawai sekali dah, lusa dah. Ha, tak apa, kawai pergi nenong, puluk demo. Tak ada segak dengan insya Allah dah. Pergi sekali dah, kawai tak ada pakai royak surat dah tu, pakai dengan mulut. Bila? Lusa dah, hari Rabu. Tak apa, kawai pergi puluk demo. Perut pun tak ada kait. Mulut pun tak ada kata insya Allah. Orang ni dosa dah ni. Sebab orang panggil tulil amal. Panjir angin-angin dah. Kena segak, kata dengan mulut hati. InsyaAllah jika kanak kita hai. Mulut nak kata ha cerak pun tak apa. Tapi dalam perut tu insyaAllah. Nabi tak kata ni. Ah ha, bila dia tak kata ni tu, dia katalah Muhammad, semula-semula jangan kamu kata deh esok hari. Malaikat boleh juga kalau mu nak kata ayyasha Allah, bahawa jika kanak kita hai tu insyaAllah tu. Tapi kita kata tak pandai insyaAllah insyaAllah. Ha tu baik tak usah kata tak kena. Isa Allah. Jadi Isa tu he. Nah, insya-Allah kata molek belah tak jadi tajwid pun. Kalau nak jadi tajwid, insya-Allah. Nung mati jumpa dengan syai. Kalau ngaji juwid, gapo tok bila? Iza hapo. Ayat tok bila ha. Nak tanya orang lain apa nak nampak tak ada jadi tok bila. Ha ha ha. Nung jumpa mati jumpa dengan syai ya. Eh, gaduh-gaduh deh. Ikhfor lah. Susuk kenung. Nah, lagi nak dengung. Nung tak boleh bunyi tau. Insya. Gi kepada makrak sing. Makrak sing duk mana? Makrak sing tu bila? Ha, makrak sing duk mana? Tok Su. Makrak sing kita nak baca. Tutur ikhnoria kita belajar hamba ayah. Syuk. Syuk, syuk, syuk. Ha, sebab ia tukar sing dengan sing kata batas maya. Apa ada bahaya? Ashadu kita kata ashadu. Kalau ashadu tu singo, ashadu tu aku naik saksi. Tengok peraknya jauh makna tukar. Ha, sabit kita kena tempat dia duduk tu. Duduk mana beli? Beli duduk di gubir alat tu. Makrak singnya. Mosu. Ha, kena buat tajwid pas sikit botol mak weh. Ha. Makrak sing beheng dia duduk tengah lidah. Tengah lidah yang ada tiga ekor jing, sing, yo. A'udhu billahi minasyai. Baiklah minasyai. Kalau a'udhu billahi minasyai, tu sing. Sing hujung lidah. Hak tu dah jadi salah-salah tu. Nah, ada tengah lidah sing. Lepas huruf sing ni pula, ya tak ada. Limuh dalam payah canak, tai tak ada. Hak ni payah ni. Dia mau tulis, sosu sa'a rora karan. Nah, san. Ya syam. Negeri Syam. Dan syaih tu. A'udzubillahi minasyaih. Aduk tengah lidah jim. Syaih. Yo. Lepas kita ikhfa tu. Nung kita pergi isyarat kepada yo. Nah. Insya. Lepas kalau kita tak ada apa. Tak dengar lagu tu pun. Insya Allah. Yang ini isya Allah.
Lepas tu insya Allah. We panggil syah tu pula. Mak gapa pula tu? Pozi lu buat cakap. Ustaz dah dia tu. Ha, tu mak gapa orang panggil. Tajwid pun kita kena ngaji. Sebab nak amal we baca we kena. Pas tajwid ni janguk kro'e. Janguk huruf kita duk baca. Janguk tuwe tu pandai belakang dah. Bedok peket. Okay, bedok poda jamin dulu. Tak ubih dah laning tu. Okay, dia ada helender, selender tu mu dah laning. Okay, ha, pandai dah janguk tuwe. Ha, kalau bocuk bunga jambu. Ha, kalau bo kena sisum bau molek. Pas lipah kena tumi itih. Ha, tu kalau merah belakang dia mahu terkejut kubah lari pula. Pandai dah janguk tapi jewitnya tak janguk weh. Ha, tengok tu tu. Kena maksud benda tu aja. Ha, kawan Zainab. Kawan Zainab ni ada lah. Johan nama Zainab tu. Orang mana tu? Okay. Ha, dunia raya weh. Tu. Syah tu dia panggil Mahmud Tasi. Kerana berhubung harahmat dengan Hamzah. Ha, buh tajwid sikit. Syah tu dia ada alih. Alih tu dia panggil harahmat. Lepas tu Hamzah duduk pala alih tu dia duduk kali dengan Syah dia. Tu dia panggil Mutasi. Pak boleh panggil mak wajib. Wajib kita kena baca will be satu alih. Ha, sabit tu kalau kita baca tak sampai satu alih tak baik sodoh, tak sah semaya. Kalau baca we boleh satu alih sah semaya tapi tajwid tak janguk. Sebab ya nak we boleh will be pada satu alih. Ha, tu kelima insya-Allah sabit dia bahas dia panjang cara. Kita mudah-mudah insya-Allah salah. Allah mudah bunyi orang panggil tak guna kelima hak Tuhan, harah hak Tuhan ni tak we jadi molek. Kalamullah kalan ajinabi apa kalan kalan ajinabi kalai kita kalamullah kalai tu hai pas kalai kecek pe nabi nabi kata masyaallah ha sing juga tu masyaallah apa-apa barang yang kanak ki oleh Allah nah kana adalah ia wa illam yasha lam yakun apa-apa barang tu hai tak kanak lam yakum nasaya benda tu tak ada tu akidah kita pegang sabik kita orang selajaran nak bunuh diri. Sebab kita pergi benda berlaku ni tak lain tak bukan Tuhan kehendak. Pada Tuhan kehendak benda tu wala tak cocok dengan kita, raditu billahi rabba. Puas hati ke bertuhan dengan Allah. Nak atarena lagi dah. Ha, dah tak kena mecak dah. Demo orang agama asing, ha, balah dengan gewel bunuh diri. Sok tak lepas, ha bunuh diri. Hutang banyak, bunuh diri. Kita tak ada orang Islam bunuh diri. Kalau bunuh diri teruk benar. Nah, teruk secara mana siapa Nabi tak semaya-maya. Taruh tu nah. Keji tak keji. Jamai sobat ada bunuh diri. Tapi Nabi tak semaya-maya. Pada mau tanya orang bunuh diri ni. Lagu mana hukum dia? Tak ada hukum Islam situ juga. Kalau dia tak ada ingkar. Mereka kalau dia ingkar kata. Bunuh diri ni halal. Sebab diri aku. Orang tu kafir lah. Selagi dia tahu kata berdosa. Tapi dia kacau bunuh juga. Hak ni masuk dalam golongnya dosa besar. Besar setara mana ni? Besar siapa bunuh diri dia gamuk. Ah, dah tu nak rakyat kata. Lepas tu dalil mana boleh kata duk jadi usulia lagi. Nabi sungguh dia tak pergi semaya. Tapi dia hantar sobat pergi semaya. Ah, kalau tak ada agama sungguh. Dah, Nabi tak semaya dah. Dah, Nabi tak semaya dah. Dalil mana? Abdullah. Nah, Abdullah apa nama ni dikenali bapak munafik tu. Nah, bapak munafik bila dia mati saat ni tu gak dia nak mati. Nabi ni tak ada lah baik sungguh. Anak dia pergi royak ya Rasulullah. Cuba gilah hajam mucak ke ayah dia nak mati. Nah, ayah dia teruk benada duk lawan dengan Nabi sokmo. Nah, tua munafik nama Abdullah tu di kota Madinah. Nabi gi yo murih Nabi lagi. Duk nak mati dah tu. Tu tanda tu yang katuk mata hati. Nah, lepas tu Nabi pergi royak ke anak dia. Ayah pun tak saya terima. Bo tak saya terima. Gapa gitu gini siap. Nah, mati dia. Dalam keadaan mati dia pergi mitok pula. Kau Nabi kain subeh. Nah, nuak buku mayak ayah dia. Nabi ni baik tak baik. Weh, orang duduk netai duduk bahau dengan dia pun. Ya wuih kain subeh. Pak anak yang mitok pula dah. Mitok wi Nabi semaya mayak. Ayah yo. Nak juga walaupun ayah yo tak masuk agama Nabi pun. Nabi si pergi nak diri di semaya. Malaikat mai royak pun. Muhammad Musa semaya lah. Kerana orang ni orang menapik.
Baru dia tak semayang. Anak dia teriak tu buat air mata. Tahu dah kata pak dia, neraka roi persing lalu dah. Mulut baik dengan Nabi, tapi hati tu bercin Nabi tak berimi. Ha tu tengok tu, dah jadi orang kafir tak boleh semayang dah. Ha Nabi pun hundur tu buat tak semayang. Ada. Tapi gena orang bunuh diri sobat bunuh Nabi tak mayah, tapi Nabi hatta sobat dia. Nak menunjuk kata tak ada gapo lagi sebab dia tak ada ingkar, tapi dosa besar sekali tak ada dalah. Bunuh anak, bunuh diri, tu hal lama satu. Ada. Patu nak royak atas kena. Nak royak kata sini lapa insya-Allah ni kita jangan tinggal lah. Kalau benda hak karen lusa tulak tulen tahun lalu ikutlah, tahun depan lagi tu. Kita gi kecek dengan insya-Allah. Kalau tak kait dengan mulut, kita kait dengan hati. Lepas insya-Allah yang ada dua pula. Ada insya-Allah litakiy. Insya-Allah litakid orang panggil. Insya-Allah litakiy ni tok bila? Hak untuk kita nak pelepas. Renoi pula kawin dah, seminggu lagi dah. Insya-Allah. Insya-Allah tu nak pelepas depannya. Sebab kita dok nampak ya tak gi pula kita. Aku malah pergi juga ikut ia ya royak ada sungai dia atas segi nampak teruk. Pak insya-Allah, insya-Allah nak pelepas ya tu. Tak jadi insya-Allah aku tu nampak nego dengan nama Tuhan. Ha dah kita tak segi royak betul selalu buat apa insya-Allahnya. Ha dah supaya tak beli royak mama sudah dia dok kecek lagi mari. Ha pagi ni kita nak tubik dah masjid ni. Nah, patu siapa dia lah ada masa peluang lagi. Ambil lah satu masa peluang ni. Kita pergi pula kepada masjid di Batas Baru. InsyaAllah pakai pergi belakang dah. InsyaAllah pakai akit tangi. InsyaAllah nak pelepas tu. Bawa siapa sakak pergi sungguh. Belah orang fok ya tu. Ha tu kenapa insyaAllah litakik. InsyaAllah litakik ni hati dalam super ya. Dalam perut pelagu tu, mulut pelagu tu. Ha dah. Ha tu baik. Nak royak kata gena sini ni. Nak royak hakikat zat Tuhan ni kita tak leh kita nak tahu. Dan Tuhan pun tak ada suruh tahu. Dah, sama-sama kita makhluk sekalipun, wala roh Nabi, wala roh kita pun, siapa Nabi Muhammad pun tak tahu juga. Sama-sama benda baru. Pak Tuhan jawab lagu mana kau Nabi Muhammad? Ya kata roh ni, nak royak katanya roh ni adalah pekerja aku. Ah, pekerja aku roh ni Muhammad Musa royak lah. Lagu mana kepek besar kecil duduk situ duduk sini. Roh ni benda, benda sembunyi. Benda yang Tuhan tak tahu kepada siapa dia. Walaupun benda makhluk pun. Hatu nak ayat hakikat roh ke lagi kita tak boleh tahu lagu mana. Pak apa nak pergi kenal hakikat zat Tuhan? Haa, kalau pergi murak kata kenal Tuhan di sini. Bukan kenal hakikat zat. Hak duk nampak tak pala kita gitu gini-gini nampak lep pala tu. Hak tu bukan Tuhan berlaku makhluk tu. Sabit tu kita kena kata gapa dah baru ni kita tanya dah. Haa, tanya kata apa dah mak apa tu? Nyamari pesen tu, nyamari pesen ni. Ah, tu hebat ni apa? Tu hebat lagu ni apa? Tu setan duk main dah. Pak kita nak kata apa dah? Amantu billahi wa rasulih. Kata tu lalu dah. Setan lari sup mata mandai lalu. Ha, ya takut. Nah, sebab kita tika yang lek pala kita tu bukanlah kalau makhluk. Pak duk mari juga, kita kena kata amantu billahi wa rasulih. Tak pada sekali dua, tiga, empat. Katalah untuk nak hamak setan. Setan tak ada kerja orang lain nak tipu ya. Okey. Ah moga yang matang pun dok-dok tanah dia dokong pun dok. Jadi payah bangkeru tak ada sore habuk setan. Pas setan tak ada sore habuk hak juru. Jok jadi Nabi Adam ya dulu pada Nabi Adam siapa siapa kiamat. Tak ada sore habuk hak juru. Ya hak lako-lako setan. Ha. Tu nak royak. Ha sebab itulah setan tak ada sore habuk hak jahat, pas kerja dia tak ada tanah dokong, jadi keru payabang, jadi kekosan wisawak tak ada. Kerja dia tipu anak Adam masuk dalam neraka tu ya. Ha pas tu dia nak wei tubik akidah kita kata tu amantu billah hi wa rasulih. Ha deh, ha, baik tengok dalam kitab pula. So dan keadaan mengenal Allah Taala itu ialah permulaan. Hak ni humi sekali ni. Nah, humi sekali dan umi, ah humi ugamu dan permulaan ugamu hak kena Tuhan ni. Itulah nah, kata kena Tuhan permulaan dan humi ni dinamakan ilmu ini ilmu usuluddin. Ah muduk ngaji ke dak ilmu usuluddin jalah. Tu bahasa Arab. Bahasa Jawi ilmu usuluddin ilmu humi ugamu. Atau kecek bahasa kita pedu ugamu.
Sebab agama kita ni ada dua. Ada orang panggil furuuddin. Furuuddin tu semaya, puasa, zakat, sedekah, buat makan. Tu orang panggil furuuddin. Cawe agama. Pasal lagi agama dikenali dengan usuluddin. Humi agama. Maka humi agama ni yang awal sekali permulaan humi asahnya kita kena kenal Tuhan. Pak kenal bunyi supaya tak payah. Supaya kita kenal makhluk. Mu kenal ada rumah Zaid, tak kenal bapa. Dah, rumah dia kat pamotel. Dah, pak rumah dia cat merah. Pak Zaid tu wek kukuruh tinggi-tinggi rambut kerah-kerah. Lah ni timur hubel dah, dulu tak ada. Ha tu boleh royak soso. Pak kenal tu boleh royak soso, ha bukan. Kenal tu hai pun kita royak sanilah. Kenal hukum sifat dia. Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan tak serupa dengan makhluk, Tuhan kaya daripada subah-subi. Segala tak segala subah-subi tak pah dengan dia. Tu kenal lagu tu dah. Pakal tak kenal setara tu, tak nama kenal Tuhan. Ah, tu kata dia dah. Dan juga dah kenal Allah Taala ni kata permulaan dan humi. Dan juga kenal Tuhan tu pula dikatakan dengan ilmu tauhid. Nama ilmu tauhid. Ilmu duk ngaji ke dak ilmu tauhid di sejik di sebalasah gobe ngaji eh usuluddin pun ngaji tauhid pun ngaji hak tu lah ya tu usuluddin humi ugamu tauhid mengasahkan Allah satu Tuhan sabik kalau kita kacai duk ngaji pada ngaji sifat 20 pas dalam 20 ya bagi tu bib berapa pula temi ya berabi bagi tu bib 4 sifat nafsiyah ada satu. Sifat salbiyah lain. Ya ya ya. Ada berapa dah? Terbilah 5. Nah, sifat ma'ani ada 7. Sifat manawiyah ada 7. 2 kali 7 14. Duduk di salbiyah 5 jadi 19. Nafsiyah wujud so 20. Ha, dia bagi tu bib 4 pula. Dalam 4 tu bagi tu bib 2 pula. Iaitu sifat istighna, sifat ihtiqar. Sifat istighna tu gapo? Mustagni mustagni an kulli ma siwahu. Terkaya Tuhan daripada tiap-tiap kaya. Sabik kaya Tuhan kena guna daripada. Kaya kita ni makna dengan. Allah mamak kaya. Kaya dengan apa eh? Ha dia mau tanya. Kaya dengan tanah itu. Kaya we rosik. Kaya dengan apa? Kaya dengan duit banyak dalam 10-10 juta. Nah, oh sini sah tu kaya weh. Orang gelarnya kunjing dah sah. Kunjing sah. Sebab ia kaya. Kaya apa tu? Kaya dengar kebong banyak. Sabik kaya kita kena kena dengar. Kena guna dengan. Kaya tu hai daripada. Tengok tak serupa tu. Sabik tu hai kaya daripada. Daripada mana lepas. Tu hai lepas pada subuh-subi. Ha lepas tidak berhajat depan apa dia tu. Kalau tu hendak berhajat kau go tu, hajat kau go ni, tak leh panggil kaya. Sebab kaya tu hai orang panggil lepas pada subuh-subi. Sabik tak leh itikak tu hai duduk di atas arah. Kalau pergi tu hai duduk di atas arah, arti tu hai berhajat pada tepat. Tak leh panggil kaya juga. Ha, terkira mudah-mudah. Nah, tu hai jadi kita semua makhluk ni. Kalau makhluk tak ada sembah dia serabut. Kapih bih dengan dia. Dalam muka bumi lingkungan langit ni. Tuhan tu tak ada kurang sikit habuk sebab ia kaya dah. Pas semua sutih makhluk ni semua Tuhan habis. Berimeh dengan Tuhan habis. Tak ada sore habuk kupu dengan dia. Tuhan tak tambah sebab ia sepenuh dah. Ni Tuhan kena we kenal sungguh kaya dia. Sabik kaya Tuhan ni orang panggil ghinamul matlaq, semata-mata kaya. Ada makhluk ni, tak ada makhluk ni, Tuhan tu kaya dah. Sabik kaya Tuhan kodim. Nah, ha nama kita tahu Tuhan, moga langit hak dia, bumi hak dia, kita pun hak dia, pak kaya hak dia. Kaya moga dia ada, moga dia kaya dengan langit bumi hak dia, salah dah. Nah, sungguh kita tak menapi langit bumi hak dia dia buat, tapi bukan dia kaya dengan sabik hak ni. Dia tak ada goni, tak ada makhluk, tak ada kita. Dia tu kaya dah. Ah dia tu kaya dah. Supa Tuhan tak supa dengan makhluk eh. Tuhan tak supa dengan makhluk. Tak supa sedia kala lagi. Ada kita, tak ada kita, tak ada langit bumi. Tuhan senantiasa tak supa dah makhluk.
Sabit dia mau tanya. Hey, sebelum ni pada ada langit bumi ni, Tuhan tak serupa dengan apa? Yaknya tanya. Dekat, Tuhan tak serupa dengan apa-apa dah. Tak ada ada makhluk, tak ada makhluk, tak serupa dah. Tapi bila makhluk ada, tak serupa dengan makhluk. Sebab tak serupa dia tu sedia kala. Kaya dia pun sedia kala juga. Ha, kaya tu hai daripada lepas pada subuh-subi. Ha, tu kaya. Lepas tu, tubik situ sebelah sifat. Tu nak kaya cara belakon. Kita kena tekewi sungguh. Tak kena sifat istighna kok, berat benar lah. Takut-takut le kubur. Kita tak kena le belajar puas hati. Nah, hani mujur dah bahin korama-korama tu. Tu hai duk buka tu. Nah, duk buka we kita takut kita tak kena dia. Ha tu istighna. Pak istighna tu hai sebut dalam Quran. Eh. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu waniyyu. Nah, mana Allah kita hai segala manusia tu hai kata. Antumul fuqara' musumo tak lepas dengan Allah. Tak lepas mana tak lepas dengan Allah. Wala kafir duk sembah berhala. Wala Yahudi, wala kafir musyrikin munafik. Hati tak ada suih percaya ke Tuhan. Tapi ia tak lepas dengan Allah. Sebab nak ada dia tu, dah sabit Allah Taala jadi. Mati dia tu Allah Taala juga. Segar dia apa Tuhan? Kenyir dia apa Tuhan? Nah, apa namun serenok dia apa Tuhan? Sesok dia kaya, Tuhan lah kelaka. Walai tak berimeh kali pun, tak lepas dengan Tuhan juga. Tu antumul fuqara. Wallahu waniyyu. Dan bermula Allah Ta'ala lah yang kaya. Kaya di situ makna lepas pada subuh-subi. Sabit tu kalau kita ngaji sifat 20, lepas dah kita bagi 4. Nafsi, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Bagi tu bit 20, sifat istighna. Ada 11 sifat. Sifat iftikar, segala benda tak lepas dengan Tuhan. Muftakirun ilaihi kullu ma adahu. Dah, segala benda tak lepas dengan Allah. Tu bit 9 sifat. Capur 9 dengan 11 tadi, tubik 20. Duk dalam istighna 11, duk dalam iftikadnya 9. Dah, kena mengaji, kena mengaji dah. Lepas tu dalam dua tu tu sifat kutuhan ni tu. Pas sifat semacam ni ni ada berapa? Tuhan duk dakwa. Tak ada Tuhan yang lain, malaikat tu hasa ya. Ha tu hasa tu klik pada la ilaha illallah, Allah jualah tu ada kata ilmu tauhid. Klik situ juga. Hak kita duk junjung siang malam tu. La ilaha illallah, Allah jualah Tuhan. Allah jualah yang ada. Allah jualah yang kuasa. Duk dalam tu tu. Klik kau tauhid tu. Tauhid pada sifat qudrah. Tauhid pada sifat apa nama ni? Sifat wahdaniyah. Tauhid kepada sifat ilmu. Tauhid kepada sifat iradah. Tauhid so belaka. Sifat Tuhan banyak tapi so sebasa. Pas Tuhan terkaya, satu jua Allah Taala sorang yang lain dak tak ada. Ha, tapi orang panggil ilmu tauhid, ilmu mengasahkan Allah. Siapa kita mengatik? La ilaha illallah, Allah jualah Tuhan. Ya wipalo, penuh langit, penuh bumi. Tapi tak marilah bedeng, dia tak ngaji, tak tahu dah. Hal semata-mata kita ngatik, la ilaha illallah. Kita tak tahu kata kelimah ni mari daripada mana. Cuma tahu kalau pakat-pakat duk ngatik. Pakat sangkung ya, duk ngatik. Tak tahu kelimah ni mari pada mana. Hak ni banyak mana boleh. Tak wis sikit habuk. Lengohkan saja ya. Nah, kalau bahasa kita saat ni pula ni, kita tahu. Nah, tahu lagu mana? Tahu dengan mana nak royak katanya? Nah, nak royak kata kita dok ngatik la ilaha illallah ni dalam perut kita mengaku Muhammad Rasulullah, kelimah ni mari datang pada Quran, datang pada hadis. Hak ni wis 10. 10 kali ngatik. Pakal la ilaha illallah, ingat ko akhirat. Teruk we dalam kubur. Sore diri sungguh-sungguh. Nah, demo kamu klik. Gak taruh amalan jahat dengan amalan baik. Duk mikir tu masa duk ngatik. Pas muka nak mari. Pas maya aku ni mau lek huduh, aku boleh tahu lagi. Sedekah aku tu ikhlas tak ikhlas, tapi aku duk buat sikit-sikit. Dengar orang duk mengajar kata semaya mau lek boleh tolong, kepala tolong jawab. Hei muka nak muntah sah masuklah kok kepala aku ni. Aku duk semua tu hasil amalan Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, semaya tahajud. Aku takut sini dah ni. Jadi amalan semaya boleh tepih muka nak. Muka nak tak takut dengan bedi. Tak takut dengan pisah, takut tak takut dengan bom. Ya takut dengan kita duk semaya. Ha sabik semaya kena belajar dah. Ni semaya rukun 13 tak ingat. Nah, tak ingat. Rukun kata ada berapa? 5. Buat teh ada berapa? Ni. Ha bahasa hati 2, tartik dengan niat. Hapa we ingat sungguh. We sedak kita semaya.
ambil pada Allahu Akbar. Allahu Akbar rukun. Akak tangis sunah haid. Oh, turun tangis, rendah sikit pada dada, atas sikit pada pusat, wi berat lek kiri, sunah haid. Oh. Nah, baca auzubillah, sunah haid. Oh. Nah, bismillahirrahmanirrahim rukun, Fatihah rukun, amin sunah haid. Oh. Baca surah sunah haid. Oh. Rokok rukun. Takbir tu rokok sunah haid. Oh. Subhanallah azim wa bihamdi sunah haid. Oh. Tomak nino di dalam rokok rukun. Sarak bagi rokok. Sami Allah akak tangis sunat. Orang tina kapik. Jatuh buka. Ibu tangis bertelai dengan cumi telinga. Hak hujung ni bertelai dengan cumi atas, hak ni cumi bawah. Haid oh. Orang tina kapik kita jatuh buka. Nah, apa tu? Diri tidak betul tu rukun buat teh. Diri Rabbana lakal hamd. Haid oh. Duk kira lagu tu lesmaya tu kosong na bedeng tu. Kelah kita orang awal. Napa dah bosu? Oh sudah hari ni dah. Pakai baju pandok abang tak cek. So muduk gimen dia tu panjang je pandok. Ha, tu masa boleh kira dak patara tu tu. Kalau tak boleh kira patara tu kita kena kira we boleh lah. Mau semaya kita tu masuk semaya tu ngolak sikit. Makna tu kita jauh dah. Dah, ha tu bau semaya boleh tu pedalen. Pak gilek kane, ha kane pula royak atas setok. Gi kaki, kaki kata aku dengar orang mengajar. Kaki ni mari berjalan tempat orang mengajar. Kaki ni berjalan mari tempat jemaah. Kaki boleh jaga muka nakir pula. Hei muka nakir, muntah sah marilah kat aku ni. Aku duduk jalan tempat orang mengajar. Aku duduk jalan tempat orang jemaah. Aku takut sini dah ni. Ha. Pas gilik kiri pula, kiri kata hei muka nakir, tak sah marilah sebelah aku ni. Aku duduk poso. Poso senar khomi. Nah, pemaksud poso semua. Kat anung batas baru pun poso. Tu molek lah. Nah, kita nak poso tak boleh. Orang air barang. Tapi yo nak makan. Nah, kanu dengar maksud hidup poso, tu tak ada dopo lah. Ha, pasti poso belako, tapi yo nak makan apa lah bang? Apa dak? Ha, tiba poso Ramadan jadilah kita orang malah ni. Sabik itulah ada seorang sahabat Nabi yang mai tanya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ambo ni tak ada lah kasih Rasulullah. Pai tanyalah mata saah bila nak berlaku kiamat. Ya ia tanya Nabi bila nak kiamat. Pak Nabi jawablah. Sungguh katamu tanya nak kemak bila ni? Pas ku nak tanya mu. Mu cedek bagai gapo nak lepas pada mati. Nak makan dalam kiamat ni gapo berangkat. Oh, ya kata tak ada cedek banyak Rasulullah. Kalau semaya kot lima waktu. Sunat jari-jari sekali ya wak. Tahajud seminggu sekali ya. Sunat duha kot seminggu sekali. Malah lah ya kata hok sunat ambo. Tapi hok wajib ambo tak tinggal. Pas poso di bulan Ramadan. Ambo tak tinggal sebulan. Pas sunat komi tak aje dak wak. Papa poso senar duk ngaji gube dia mau akal. Oh ya gitu dia. Heh, poso ni. Tak ada raja poso ya tu tu. Pas tapi dalam hati kami ingat Rasulullah, ingat Rasulullah semua. Siya malai ingat Rasulullah. Nak malai minta nak mimpi ingat Rasulullah. Nak malai doa sudah belum nak tengok wajah tu wajah Rasulullah, wajah Rasulullah di akhirat esok. Bimbenyo takut tak leh duk wanangi Rasulullah. Nah, dia kata. Pada Rasulullah tanya, muni tak apalah. Muni sekali dengan orang yang kamu kasih. Ah, tu nak ayat atau pedahnya behing. Hak wajib jangan tinggal. Hak sunat buat jari-jari pun tak ada apa lah. Bagi kita orang malah. Tapi banyak tak ada apa behak. Boleh duduk kali dengan Nabi dah. Tapi jangan tinggal benda wajib. Di mana? Hati yang ada kasih dengan Rasulullah. Nah, kasih Rasulullah. Apa minggu depan ni? Kalau Abah Suh mari, we selawat. Mulut masuk lah. Awak sikit tak apa dah. Ya tanda kasih Nabi kita selawat dia. Tanda kasih Nabi kita dengar perawat dia. Ini adalah zangi dia royak apa? Perawak Nabi beranuk. Nabi hidup kaya lagu mana perah kambing sendiri tusu. Jahit kasut tapung kain. Pak kita kain baru tahu dah. Dah ke? Nabi habis lagi duk boleh pakar-pakar. Nabi kasih kau orang sesok. Kita boleh dengar perawak dia. Selawat dia. Pak buat jamu wei pulak make ingat nak. Tutup zangi dia royak cerita le zangi. Tuba tu mana satu pokok kayu dalam serga. Atau tuba tu kena serga sendiri dah. Tu butung tuah duk cedek bagi mereka yang besar ko Nabi Muhammad. Pak kita lahir Nabi Muhammad di dalam bulan Rabiul Awal. Maka kita mari kunjung kita besar lahir Nabi Muhammad sebagai rahmat melekapi alam dunia alam akhirat. Pas jamwe selawat Nabi baca ku Allah. Semua tu hak agama tutup belako. Capo-capo semua tu jadi bunyi makhluk. Pas demo baru tak leh bida'ah. Ada apa we demo hak tu tu. Ha hak demo tak sebelah tapi kita orang pergi masuk le bida'ah hasanah.
Nah, rekor-rekor benda hak baik. Nah, walau tak ada jamin Nabi, tapi benda tu tu hak agama suruh belaka. Baca ku Allah, agama suruh. Selawat Nabi, agama suruh. Dah, dah lagi apa nama wak makan, agama suruh. Ngatik, agama suruh. Suruh belaka-laka. Tapi gi hapo wak capo wak sok namonyo moluk Nabi. Ha, dah. Supaya orang luak makan lah ni tunjam tunjam dah. Dulu tak ada tunjam tinggal singgir itu ya. Datuk serabuh kuah bawang merah singgir. Lah ni rumah baru timbul tunjam. Benda ha dulu juga ya tambah-tambah gitu ya. Ha, tunjam ke tunjam putihnya bubuh, tunjam putih setah. Bola kolako benda ha baru. Pak bidok orang sungguh. Kan orang dulu saat ni dia tak ada ha tu mai timbul lah ni. Sapa nu manau tak nu manau samruk si peruk dah be. Ha bagi makan ni dah. Ha tu nak ayat kena tu. Nak royak katanya kalau kita ngatik kita duk ingat sakut terdengar dah. Ha sakut terdengar akhirat duk fikir dalam kubur dia bui 700 pala. Sekali la ilaha illallah. Oh banyak tapi malas situ be. Asal dia nafsu dah malas. Ha, lagi kita tak nak rebah pakai lipa licin dengan anak batu setari kelik. La ilaha in tak suk juga. La ilaha in gaik sekatu tak suk lagi. Tak boh lagi masya Allah illallah dak. Tu hingga kena hodok natah. Palak poloh nyanyo poloh. Ha ya nyogi perak ko poloh. Ha nyogi tak ko tu natah ya tak gim natah ko masya Allah dak. Ha, lepas tu, kalau kita ngatik la ilaha illallah, Allah jualah tu. Hak ni lama satu sekali, kira sebut dalam kitab-kitab dah. Mana orang ulama ada lu sebut, katanya sama banyak. Pala Tuhan we penuh langit bumi. Dah, sabit kita nak ngaji sangat musuh tu dah. La ilaha illallah, Allah jualah tu. Kalau kita ngatik satu kali, boleh lima butir tak apa. Dah ingat ke tu. Ha tu dia panggil lebih sangat kelima ni sabit Nabi kata afdalu zikri la ilaha illallah. Selebih-lebih sebut nama Tuhan ni la ilaha illallah. Hak ni selebih-lebih sekali dah. Pas Nabi kata lagi, dah qad aflaha man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya beruntung, sesungguhnya bertuah akan mereka yang sebut nama la ilaha illallah. Tengok tu, hak kita wak mulang ngatik ya. Ada-ada kita ngatik ngata lagu mana? Nah, ha fa'lan annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu kena yakin tak ada-ada dah Tuhan malaikat Allah. Ha la ilah pakai amal-amal. Lah ni sikit lagi bihak takut tak pandai dia tak ngaji. Nak sebut qada aflahaman pun tak reti. Afdalu zikri pun tak reti, fa'lan pun tak reti. Pak kena kata lagu mana? 1 2 3. Ha la ilaha illallah. Boleh jadi dia tak pakai mengaji nak atas kena. Kata kata baik tu kena kata baik ni. Dah kauti rawan frik la ilaha illallah. Tak tu. Ah berat ada siapa situ beratlah tapi lah. Nak kata kena wedi dia dah. Boleh jadi dia tak mengaji, tak pandai nak sebut. Kalau sebut tak kena. Perkataan ni insya-Allah insya-Allah. Tak jadi lagu tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, tak kena belaka tu. Molek. Assalamualaikum. Oh dia mau kata bunyi makrak molek. Aku nak molek. Ah tiap awak aman nak ujian badai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyeritu ya. Ah tu dia penyangi amalan nampak mudah-mudah padahal kelima salam ni boleh menjadi sebab boleh masuk syurga dengan selamat. Ah deh. Ah terbaik. So deh. Ha tu nama ilmu usuluddin, nama ilmu tauhid. Kalau kira-kira lagi ma'asaki Allah. Pajak Nabi Adam, jak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, siapa kau Nabi Muhammad. Duk bawah ni. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kerana kafir duk semua tokong. Duk semua beralah semua tokong. Pah? Nabi Muhammad pun baik. Nabi Nuh pun baik. Nabi Hud pun baik. Dah. Nabi mana saja, Rasul mana saja. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ibadatlah kamu kepada Allah. Mana mesembahlah Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang lain. Malaikat Tuhan so tauhid ni. Jok Nabi dulu siapa Nabi lah ni dia buat dera ni so ya. Cuma tempat tak suka furu'uddin. Nak sebab bak cawe ugamu. Cawe ugamu tak suka dah lah. Usuluddin suka. Duk suruh semua Tuhan satu tak ada Tuhan yang lain. Tapi furu'uddin ni cawe ugamu tak sama dah. Tengok masa Nabi Musa semaya 3 waktu ya. Pagi tengah hari ngorek. Gelak lah 3 tu ya. Ni waktu. Alik pagi 2 rakaat. Nah, api ya tengah hari tagi 2 rakaat. Apa tu ngorek kare 2 rakaat. Ni rakaat ya. Kita berapa? 17. Ah tak serupa situ.
lepas jamin dia, kalau darah kena di baju, dia tak boleh basuh dah. Kena guting tau. Basuh taruh mana pun, dia tak bila cuci dah tak su. Ha, berat unik-unik dia. Lepas taubat, kita tiga hukumnya. Kalau mabuk, sesah dah aku duduk mabuk. Dah, sabit dengan mabuk pada masa sekarang lah ni, aku tak sih, aku tinggal semua dah. Pas sabit dengan mabuk masuk akhir datang anak kot, aku tak gambar lepas lotokku. Aku tak ada nak dah sekali. Cukup tiga tu ya. Dosa berjudi. Sesanya aku berjudi jamin muda. Sesah sungguh dah. Allah Ta'ala marah dengan judi ni. Pas sabit dengan judi pada masa sekarang ni, aku tinggal dah, tak sih dah. Pas judi masuk akhir datang, tak gambar lepas lotokku. Aku tak ada nak dah. Cukup tiga tu ya. Hak tak sakut dengan anak adik. Kalau sakut dengan anak adik, tak masalah lagi. Supaya retina duk buka aurat. Dulu tak ada lah pakar tuking. Dulu pakar ketak, pakar terik. Siapa nampak boleh baca oleh dalih. Okey? Ha, pakar lagu tu haram tu. Orang panggil tak ada lepas daripada mata orang. Benda aurat dia. Pahlawan ni duk mengaji, duk mengaji. Tak say dah. Baju cerah-cerah jenis campu. Jenis sisum. Silerang apa sifat. Tak pakar dah. Kerana tarik mata orang. Ambil pakar hitam-hitam. Hak cahaya gelak-gelak dah. Nah, apa dia ingat dosa kok jami duk buka aurat, rambut duk dulu pakai debu ya. Paya mari sesak. Sesak doh aku duk buka aurat dulu. Masa sekarang lah ni sabik ngak buka aurat, aku tak sei aku nak tudung dah. Dua, pas cita-cita sabik dengan nah, sabik dengan tudung aurat ni, buka aurat ni, aku tak gambar lepas otakku, aku tak sei dah. Ada apa habislah. Ha tu serah Tuhan lah, timo tak timo cukup tiga dah. Nah, ya taubat rukun ya ada tiga. Orang panggil adid, hak lepas dah. Kita sesat. Pacuban pada sekarang lah ni, kita tinggal benda tu. Anakut masa akan datang, aku tak gambar, aku tak ada sewa dah. Cukup tiga tu. Tapi kalau sakut dengan anak ada curi barang demo, curi ke apa pisah galau demo, pisah pisah kelak barak. Kena pergi hantar pisah. Nah, kena pergi hantar pisah. Atau curi kerak, pergi hantar kerak. Tak ada dah kerak habis dah jual. Bisa pun jual ada. Pak jual kan siapa dia? Jual ke dah kat Wesah ke bisa tepi ngayal. Wesah pun beli yang murah. Tahu dah kata curi lelek bisa tu. Dah standar kita atas 15 hon jual 80 beli. Mek mana tu milik sana? Tu kosi dosa tu. Dah ke? Ke ada tak murah-murah kena tanya atik. Ha jadi otak-otak kena soal weh. Larak tikah bagi 215.70 ni. Ha tu kena cek takut kita pun subhak. Kita nak cari makan ni. Nah, hama kono ayat tu tak ada. Tak ada kita kena gi bayar harga pisai tu pula. Harga kerak tu pula. Tak ada dah harga kerak habis duit dah nak curi semacam dah. Nak bayar apa? Minta maaf. Tak gamak minta maaf. Tama-tama dia mati dah. Bawa doa buka kokok. Suk situ. Pak doa buka kokok. Ingat ada tadi? Tadi ngapa balas ni? Mbak ingat ada ni? Tak ingat lagi. Nak wei ingat hari tu. Allahumma ighfirli Tuhai apun dosa bagi aku. Wali-wali daya dua ibu apa aku. Wali masyayikina tok guru aku. Tok su. Wali ashabil hukuki alaya. Dan dosa aku ada sakut tengah demo. Curi bagai demo. Kata demo. Ngupak demo. Mulut hudung dengan tok laki. Tok laki ku mati dah. Minta dalening lah. Wih tuhai apun. Kerana aku ada sakut dengan dia. Aku nak hantar klik. Dia mati dah. Atau dia ada. Dek, aku tak ada duit pitih. Nak minta maaf. Apa nama ni? Tak gamuk. Atau pergi minta maaf. Dia tak halal. Duk lain nisa dah ni. Baca aku Allah dari 3-4 utih. Hadiah dia. Serta kita baca. Wali ashabil hukuki alaya. Ha, cuba sambung. Wali ashabil hukuki alaya. Wali jami'il muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ha tu. Bawa semua-semua lah mudah-mudah eh dia masuk dalam wali ashabil hukuki alayya duk dalam tu. Nah, sebab tu kalau tak ingat orang pergi rugilah. Ha rugi orang pergi kita ada sakut dengan demo, ngak nak ada dah. Ha ada sakut dengan ada. Ha tu, tapi jamin Nabi Musa? Eh, jamin Nabi Musa kena tikai lagi mari. Tikai lagi mari bau lepas taubat. Kalau bunuh orang dah, sesah dah. Tak saya bunuh orang dah. Cita-cita tak saya bunuh dah. Pasal lagi, kena gomu. Tikai lagi mari. Susah tak susah. Ha, hak Nabi Muhammad tak ada undai-undai lagu tu. Sabit kata undai-undai porok ni tak sama. Jamin Nabi Musa semaya 3 waktu. Jamin Nabi Muhammad semayanya
Nah, apa nama ni semayang zaman Nabi Muhammad adalah 5 waktu, tak sama. Nah, tapi ba itikad ubudullah hamalakum min ilahin ghairu. Dok bawah hak nisa ya. Sembahlah kamu, ibadahlah kamu kepada Allah, tak ada ada tuhan yang lain daripada Allah. Yakni Allah Taala satu je hak kita dak sembah, hak kita dak pegang. Ha, supo nak sembah bab tu. Ha, dah. Ha, baik, tengok lagi tak pula. Dan lagi pula kata dianya lagi, nah. Apa nama dan juga dinamo ilmu kalam. Ha, jadi ilmu usuluddin boleh panggil juga ilmu kalam. Sebab apa? Kerana bercara kalam Allah Taala sangat payah. Oh, sangat payah nak cara ilmu kalam Tuhan ni. Sabik boleh panggil ilmu kalam. Nah. Sehingga-hingga payah setara mana? Sehingga-hingga berlaku fitnah-fitnah kepada ulama-ulama yang dulu-dulu. Nah, siapa dia Abu Qori? Nah, Ibn Ahmad apa nama ni Muzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, nak royak gena masa Mu'tazilah zalim pada masa tu, ia tekan ulama-ulama dulu suruh kata Quran tu makhluk. Kalau tak kata Quran makhluk, ia nak bunuh. Tidak, ia buh dalek tu. Siapa royak kata sejarah Imam Ahmad bin Hanbal masuk go. Masuk go kih gapo bukan kih tung. Bukan kih bunuh orang. Nah, bukan kih curi, bukan kih jual barang-barang salah. Kih kanonyo tekel de fuk Mu'tazilah. Tekel di fuk penjahat zalim raja-raja suruh kata Quran tu makhluk. Pas dia tak sih kata. Hak tu masuk go katok minyak godeh tak kena cara dah. Bapa tu dia tak saya kata, dia takut jadi fitnah kita orang belakang. Padahal kalau dia kata Quran makhluk, tak ada dok gapo. Quran dia tu bik dua makna. Quran dengan makna satu sifat yang ada di zat tu dengan makna perkata. Hak tu kodim. Siapa dia kata hak tu kafir sungguhlah. Kalau kata makhluk. Pasal lagi Quran lapa yang diturun. Lapa yang diturun di Lauh Mahfuz mari pada Baitul Izzah, Baitul Izzah langit hak kita dok nampak ni. Duk situ Quran tu. Pas dia turun ke Nabi Muhammad sikit-sikit-sikit 23 tahun masa. Di Mekah 13, di Madinah 10. Habis Quran 30 juzuk, 1,960 ayat. Tapi Quran duduk di Lauh Mahfuz, turun di Baitul Izzah langit yang kita dok nampak ni malam Lailatul Qadar. Sabit tu yang sebut kata Lailatul Qadar ni turun Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Dah, mana nak ayat tu? Lailatul Qadar ni, dah, maknanya tu hai waktu turun Quran. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Dah, bulan Ramadan ni bulan yang tu hai waktu turun Quran. Apa? Waktu turun Quran tu kena pada Lailatul Qadar. Pas Lailatul Qadar ya tak ada bulan lain, ya ada Ramadan ya. Ha, sabik orang panggil Quran waktu turun pada bulan Ramadan, lagi pula pada Lailatul Qadar. Dah, apa nama jok di Lauh Mahfuz turun mari pada langit Binzah. Langit Baitul Izzah. Duk situ tu, ya turun sikit, 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 sikit. Kena berkenaan sakut dengan benda sesuai. Yang ambil dulu seperti tata belum Nabi. Tu ayat berkenaan dengan aurat. Orang tina pakai ruang panok tak apa. Tak kelubung tak apa. Ya tak ada unik-unik lagi. Bos ya siapa pak mari pak. Nah, nampak orang tina duk pakai buka lengan, duk luar tekok, duk luar ramuk tak tudung. Turun royak pada Nabi Muhammad. Kul. Ya ayuhan nabiyyu wahai para-para nabi kulli azwajika mungkatalah kau binimu dan mungayaklah wabanatika kepada anakmu wanisaika lil mukminin dan wanisaika il mukminin dan mungayak kepada orang tino hak berimeh dengan mu. Nah, dalam makhluk ni royak gapo yudnina alaihin najalabi bihinna mana suruh kita pakai kain jadi labuh aurat orang tino wi lego wi labuh. Jangan nampak butuh, jangan terik, jangan ketak, jangan sikat. Ha tu, tu nak ayat. Belum pada tu, tak ada tuduh aurat, tak apa. Tu bawa ayat turun. Ha pula ayat turun tu, siapa kemak lah, kena tuduh aurat. Ha bila tak tudung, Nabi tengok dah pada malam merah, siapa menilih otak, kubik darah, di palor dia, akibat ramuk dia duk cu ke orang jatuh, hak sah nikah dengan dia. Salah dah lah. Janji seksa di akhirat, kerana waktu kubik ramuk. Waktu kubik tekak, kau teruk lagi. Ah, semasa dah. Ha, tiba-tiba Quran saat ni tu duduk di Baitul Izzah turun mari sikit-sikit-sikit. Hak tu orang panggil lapa yang diturun. Boleh panggil makhluk hak tu. Apa dah tak bila? Lapa yang diturun hak kita dah baca tu. Basim bawa bis
Mi alif lam sadu bawamil lal patala halil le ba halil le ra sadu bawahir rohada taro min patah ma nu alif le ra sadu bawanir rohada taro haya bawahi min bawahmi bismillahirrahmanirrahim. Hatlapa yang kita baca tu boleh panggil makhluk, tapi satu sifat yang ada di zat Tuhan dengan mana perkata tu, dengan Tuhan ada sifat perkata itulah boleh ia berkata-kata. Dah, sifat perkata di zat tu orang panggil sifat ma'ani. Ha, bila ada sifat tu di zat tu kodeng, dengan ada sifat perkata tu boleh Tuhan berkata-kata. Berkata-kata akan mereka hak dia kana. Tak ya kecek dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Telah berkata Allah Taala berkecek dengan Nabi Musa. Pak boleh kecek ke kalau dia bisu? Tentu ya kena ada sifat perkata. Hak perkata ada di zat dia tu orang panggil ma'ani tu. Hak tu orang panggil kodim tu. Kalau kata hak tu baru kapil lah. Tapi lapak ro'e hak kita dah baca, boleh panggil makhluk. Miwakoh tu. Sebab lapak hak ni menunjuk kata sifat ada di zat tu. Hei, no. Sambil orang panggil. Ro'e tu orang panggil kalam ke apa? Kalam. Dah. Ro'e tu orang panggil kalam. Kalam. Ha, kalam lafzi. Ya kalian semua yang dapat. Nanti kita akan ngaji. Kalam ismi. Kalam nafsani. Kalam masdari, kalam lafzi. Kalam lafzi ni kalau hak kita nak kecek tubik dah. Popa dok tubik tu lapar lafzi dah. Kalau hak tu hai gak hak ro'e, sabik orang pergi lapar tu boleh panggil makhluk. Hak tak boleh panggil makhluk satu sifat ada di zat dia. Sabik tu dengan ilmu kalam dia payah nak cara. Sabik jamin orang ulama dulu jom masuk gok. Sebab gapo takut dia tubik di mulut kata ro'e makhluk, kita orang awal tak pandai. Tak pandai kok pakai lagi jadi makhluk. Hak ada di zat tu hai makhluk juga. Tapi sambil ia jong, ia tak kata juga. Padahal kalau itu berdua mana lagi? Lapa yang diturung boleh panggil makhluk. Satu sifat yang ada di zat perkata, hak tu koding. Boleh bagi lagi kalan ismi tu. Tapi bakpo boleh ia tak kata? Kerana ia takut jadi pitnah kita orang tak pandai. Orang lain ni dok kecek mudah-mudah. Ya Allah fauqa aidihi. Tangi tu hai di atas tangi mereka itu. Tangi. Allah, waktu baik kecek mudah-mudah ya bunyi. Kita tak kerti lah. Alih botol bila tak cukup. Ar-Rahmanu ala sistawa. Tu yang tinggi tarah. Tinggi. Tu alih kerana ayah aku tu. Rege dia ambil kecek. Kita orang awal tinggi gambar mana cokong. Ha, ni terlebih takut ni. Takut, dah. Ha, takut. Dah. Inna Allah ma'ana. Tuhan ni sekali dengan kita. Hayaloh. Sekali. Ha, hak ni jadi takwil-takwil tu ayat mutasabihah dah. Mudah-mudah dia ambil ayat ni buat kecek. Kita orang tak reti. Sabik itulah ulama dulu yang takut kita orang awal dia jadi silap dengan ayat mutasyabihah, dia pakai makna betul sudah selalu dah. Okey. Kita sama kita kecek belana. Kali main atuk menih kena ya wak dengan mulut tak apa kita. Ya wak dengan mulut kena kita todok dengan mulut kita. Nak royak kita kena tahu gapo-gapo dia orang ada duit. Suruh pak boleh wak lalulah tu wak dengan mulut. Ah, dah. Kena dia mau tak buat makan nikah anak dia mohon ni. Eh, tak boleh nak buat. Tak ada kaki tangi. Hati tangi dua belah tu. Kaki dua belah tu. Nak kecek Zohir. Apa dah baik? Kena tak buat makan. Tak sepuluh lepas dah. Eh, kawan tak ada kaki tangi. Hati kaki dua belah tu. Orang lain dua belah juga. Maksud tak ada kaki tangi. Tak ada penolong. Tak sepuluh dulu. Dah. Hati yang kecek pelagu tu. Jadi bunyi. Dah. Allahu Akbar. Tuhan Maha Besar. Besar sejik, besar langit. Bukan murah. Besar lagu mana? Salah kata besar murtabak dia. Sutil langit, bumi, akhirat. Ya, sore duduk cara. Ha, tu besar dengan mana lagu tu. Ada pun salah. Besar, besar patut layak dengan zio. Dengan tu hair. Lagu mana hakikat? Serah dia. Ha, tu nak royak kata kita lah ni buat kecek mudah-mudah. Kita tak kerti. Tengok jamin dulu. Jom masuk gu. Ahmad ni. Ahmad ni hambal. Jom masuk gu. Sebab apa takut jadi fitnah? Ha, sambil sini kata Musul ni, ilmu kena Tuhan ni boleh panggilkan ilmu kalam. Sebab apa? Sebab ilmu kalam ni satu payah kecek dalam bab usuluddin. Ha, nanti kita akan temu lah. Khilaf Asyairah, Maturidi, Mu'tazilah. Hak masalah bab kata wa kallamallahu Musa taklima tu. Ha, nanti kita masuk cara dalam bab kalam yang ada. Sini nak ayat namu baru. Ha, dah namu. Ha, habis. Dah payah. Ada lagi kata dia nyo lagi. Dah pasal lagi dia tak ayat. Ilmu kena tu hai soal lagi ilmu sifat 20 ni jawi betul-betul lah. Jadi ketika kata ilmu kena tu hai ni pak nama semua.
Mana empat nama? Ilmu usuluddin sakni, ilmu tauhid, ilmu kalam, pasal lagi ilmu sifat 20. Eh, dok ngaji gobe tak ngaji ke sifat 20? Ha, tak ada royak hal lain. Sifat 20, sifat 20. Dok ngajar ada sejik menel sifat 20. Dok ngajar ada masjid demo sifat 20. Ha, tu ge pagi kenal list, kena cara kena tu he, ada pula sifat 20 hak kita dok kecek. Jadi pak namo. Nah, pak namo semua untuk nak kena tu he tu melalui dengan usuluddin pok kecek, melalui dengan ilmu kalam pok kecek, melalui dengan tauhid pok kecek, melalui selagi sifat 20. Hak ni jauh betul-betul. Ha, dah habis. Dan dikandoki dengan dalil yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu dalil ke apa? Dalil yang ijmali. Ha, tu kita sama semula lah. Muka kita kena tu heda. Panah-panah muda pergi tu heda tu. Mu biasa tengok apa kali? Biasa mimpi apa kali? Nah, biasa duduk jamuh apa kali misalnya? Dah muda pergi tu heda tu. Eh, kawai tak ajik duduk ngiga. Kawai tak ajik duduk mimpi dengan masalah tu. Apa mu pergi tu heda tu? Ada tu tu. Sungguh, sungguh ada tu heda. Tak terima nak kata tak ada. Hamu cek mana? Tak diri kuning. Tak apa dah tu. Halaman magu mana cerita diri mada tu he. Benda banyak ya aku nak tak boleh. Nek nak kau kaya, nak kau seni, nak kau sehat, tak boleh. Nunjuk kata tu heda, dia nak mengatasi tu. Cara mudah-mudah. Apa benda kita tak sih pada tamu tambungnya mari. Gapo? Hubai tak sih. Ha, sakit tak sih. Susah tak sih. Nyamari benda ni. Apa kali kita gagal tu, kita tepih boleh ya? Tak boleh nak tepih. Ni nak nunjuk kata tu heda. Tak apa dah tu. Lepas dah tu. Kau datu yang nak win apa? Kalau dia mau tanya, hei, muda pergi kata Tuhan ada ni. Tuhan sedia ni. Panah-panah muda tengok apa kali? Aku tak nak tengok. Aku tak mimpi. Apa pergi kata ada? Aku dengar Tok Guru tu royak. Ha, tak adil dah. Ha, tu tak adil. Sebab duk nampak dengan Tok Guru royak. Ya. Tak nampak dengan kepala dia sendiri. Hak tu jadi Islam tapi tak lepas pada mukallid. Ha, dek. Ha, tu lagu mana cara dalil dia tu? Kita nanti sama semula. Dalil ada dua. Dalil nakli. Dalil yang nakal pada Quran. Dalil akli, dalil bahasa kita fikir dengan akal kita sekali lagi. Sebab orang panggil ahli sunnah yu'minu nabil Quran, kita berimeh dengan Quran, wa yusta'inu bil akli. Kita kena minta tolong dengan akal. Mu'tazilah ya berimeh dengan Mu'tazilah ya tak akal depan. Tu Mu'tazilah. Lepas tu Quran ya tak belakang. Tu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah Quran duk depan, akal duk belakang. Forum baru Quran mata-mata, akal tak sih. Sabit kita we ngaji 40. Fakru barulah ni. Baik Quran hadis, Quran hadis mata. Lepas tu hadis kata tafakkaru. Nabi kata tafakkaru fil khalqillah. Hendaklah mu fikir kejadian tu. Ha tu akal tu. Lepas tu hadis pun kata. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa kulikot. Bagaimana mu tak tengok ke kejadian utuh. Wa ila sama ira wa iza sama apa nama afala yang zuruna ila al ibli kaifa kulikat wa ila sama wa iza sama da apa nama ila faufiat mu tak tengok ke kejadian langit yang tinggi. Ha tu fikir belaka dah tanda dengan akal dah hak tu hak kuasa sudah kita cara dah fikir pula tertengah kejadian langit bumi. Ha lagu mana cara bab dalil tu kita tengok sekat mana nak wilpah pada mukallid dah wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ini kitab yang kedua. Duk hubung kaitan dengan cara lagi. Segi adat lazim atas kita orang Tino. Lazim mana semua kita buat lagu ni. Nah, lebih-lebih lagi wajib pula. Ha, dek, baru ni kita dengar 4-5 negara lepas dah. Ha, tengok hari ni pula. Dan hendaklah pula isteri. Dek, baru ni kata dan lazim pula kita menutup tikus suka suami tu. Dan sekalian buat teh. Buat teh kita gapo tu kita jadi tarik. Dan tarik suku-suku suami terhadap kita. Biar jalan kita jalan beralur. Nak witut lelaki tengok sedap. Dan pas buat makan kot dapur bunyi cocang-cocang. Tu dia panggil tu lelaki tak sedap dengar juga. Buat dengan mecok tu. Habis-habis bunyi gacang jatuh tamozek. Dan sebetulah kecang jatuh pulak pisah. Tu lelaki kita gapo terlalu. Buat diri lah weh. Ha mula dah tu. Tu dia panggil tak ada buat teh kita tarik tu lelaki jadi suka dengan buat teh kita. Ha tu wajib kita kena lazim kena jadi buat teh kita tarik pada kusuka itu lelaki. Ha deh. Dan jangan sekali-kali buat khianat akan suami. Deh. Ha buat khianat deh akan suaminya. Ha jangan kita buat jadi karuk. Karuk kata kita buat teh kita dengan tu lelaki jadi tugas hati dia. Ha tu adat yang lazim. Dan lagi akan harta suaminya.
Nah, harta suami, kakak, harta dia jangan kita duk karuk, jangan kita duk mengenak. Sipai wi molek. Siapa pak tidur pun suruh sipai wi molek. Sama taruh nak tidur kita sipai wi molek kebah-kebah boleh tiga kali. Bekas setan duk menduk, duduk menyah itu. Kata setengah riwayat, lepas pada kita tidur pagi, setan mari menyah tempat kita. Duk goling. Dia suka yang nak mengenak dah. Lepas dia nak wi kita tidur bekas dia. Di situlah kita bismillah boleh sekali tiru Nabi, Nabi hapus. Ha, sapu. Sapu tiga kali, wak bahong-bahong tak apa dah. Ha, deh. Ha, tu nak royak. Sabit tu ketika kita bangun tidur, kita nak ukar atik. Apa nama ni? Rata. Yang setel koci kita, bosu. Ya rata, ya koci kita saat ni tu, deh, kita kena ukar dengan kita baca, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau kita tak baca tu rata ada kaki. Tapi tak ada rasa berat. Rata setel tamak dah. Sabit dah jadi rasa malas sama orang subuh tu. Ha, kita pergi baca tu, masuk dalam kita ukal satu rata hak setel, dia ikat kita tu. Ha, lepas tu kakak segala benar. Nah, segala benar hak tu laki gapo dalam rumah kita tu, hak dia jangan duduk ngenak. Tempat-tempat tidur dia jangan kita duduk menyah. Kita hapawi maulak gapo tok batat, tok lah kais limu. Lepas tu kalau jaka kita mari herak, kita buah bunga merah. Duh, buah bunga merah di pala batat tu laki cek faidan malam. Ya reti dah tu. Dah kalau rasa tu laki duduk dalam molek lah. Bini duduk dalam molek tak ada uzur apa. Cari bunga hijau. Ada belanai bunga hijau tu kan. Buh, tidak buat bunga panas tu. Tak di pala tidur alamat tanda kata. Kini faikil. Cern tam sabai mimi penah. Ah, tu dia panggil dia. Tu nak royak atau tanda eh. Wi alamat dengan cara senyak-senyak. Tu nak royak rasa malu sangat. Dah, awi lagu tu. Hati jangan duduk ngenak tu ada lazim. Dan hendaklah pula isterinya itu senantiasa suci badai. Keadaan kita duduk dalam rumah kita, we duduk dengan cuci sokmo lah. Dah, mani-mani buah bedak atau jangan buah apa. Orang tina jenis bahan jebak pun jebak jangan kau ni. Selisih tu, wah, bahan. Tak ada arah lah kita rasa jenis bahan jebak. Kita beli cara hilir ubat ada. Hak sembuh seh-seh. Okay. Ha, ni gak-gak main selisih hatuk lah aku tolong. Bahan jebak pun kambing ni mu. Kamu ke cari orang lain lah, ada nak orang lain kak. Jadi regis lalu lah, kita tak cara tubuh tak kira. Untuk lelaki kelola je, pahal jebak tu beromoh. Ada juga retin pahal jebak tu, Allah. Ha. Apa kita jagalah dengan bedak-bedak buah tiap. Kita rasa malu tak ikut untuk lelaki. Dekat klisih, wah, apa kambing untuk lelaki kata bau. Kamu cari orang lain lah. Ha, tu nak kita duduk dengan cuci. Badai kita. Rambut-rambut ke apa, sisir-sisir, duduk seredung ke lagu tu. Nah, dan kainnya, ha, kain kita pun kena bersih juga. Nah, kain-kain sehat busuk 45 hari tak usah pakai lah. Ni rata dah kaca duk pakai lagi kain. Lalu kok depan tu lah kita bau, apa bau kerak kata godang lalu. Ha, padahal lalu kain ya. Patut lah kita Allah kalau tak temok bau kerak kata lalu. Paduk lah rumah bau kainmu lalu pula dah. Allah apa kedia nyosa kita ruang laki di bining. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Nak ke? Kena salih kain, cuci-cuci sikit duk. Kenapa? Nak we kita cuci kain. Pak kita ada royak dah baru ni. Tanah rumah nak jadi berkat, rumah nak jadi bersih, rumah malaikat nak masuk. Tok laki bini sama-sama cuci. Yang hidup dengan cemar gitu. So, yang kedua rumah kena bersih. Nah, kena sipai we molek. Tak apa, hatak sagu di ni buluh pun. Sipai jangan duk selerok. Ni pinggir-pinggir penuh dah lesing. Nah, kalimut toko tu bit luar kat di pitu. Alo, deh, pasal jamai tu licing nak jalan tak boleh mari bah 4 kali dah. Taknya beruk. Alah, pas buka jamai tu, wah, air kecing bahang. Pas gua tu hering. Pas air kecing beladahnya, pas air jenis huay jarah camah, ciri camah belakang. Tok laki pun wahi, bini pun wahi. Buka bak tu, wah. Pas kena demo hak cermak tu, bahan gitu pen, nak duduk sama kita main minum sebetar, nak pada puluk, nak kecing. Buat masuk buka pintu, mutah 4 kali punya. Oh, oh. Pak kita lama yo besar dak bahang busuk lah jambe tok su. Kalau tak cara gitu lalu nah. Ha tu tanda rumah tu tak berkat dah tu rahmat tak masuk. Busuk dak ah. Dah, pasal lagi rumah tanda nak berkat sekali lagi. Dah, ha, kita apa nama ni? Kita jangan ada gambar patung. Ha, jangan ada gambar patung. Ada boleh waktu baik luar lah. Gambar cukup seko-seko tu malaikat rahmat tak masuk, rumah tak berkat. Pasal laginya tanda ke rumah kita nak berkat sekali lagi. Dah, kita bilaki bini jangan hidup balah. We baik sama-sama. Kecek manis, kecek gapo. Ni klik buka pintu bahnya. Dah. Setak dah.
Klik tu start dah potong mak we. Ha, pan nak jadi berkat kok mano? Assalamualaikum tak apa hon jawab salam bah buka betul padahal dia tengah malam klik aku nak anak tamat dalam tiap pandang nak lagi pergi tu gini pamu sedaklah dah makan kopi aku dah habis gamuk dah taruhlah padahal jadi orang jatuh makan kedara Allah tak ada arah tu hetok mu itu aku lama kalau beli aku cerah lama dah Allah haleng nak ke ha patut pakai klik semula dah pandang jadi baik kau mana bagi kita duk ngaji dah baru ni bini tengok tok laki tengok bini tengok ngacara kasih sayang. Saya kasihnya kau bini tok laki pun kasih kau bini bini kasih tengok tok laki tarik mai tarik menaik kasih pakak tengok gi mari dah tuhan tilik sekelamin ni cara tilik rahmat tuhan tilik dengan cara rahmat tilik ngawi serga kacak mudah-mudah pak orang dia tuhan tilik dengan cara rahmat pada behak orang ni serga dah sebab orang masuk serga tuhan dengan rahmat dia orang tak dapat rahmat tak boleh masuk serga. Apa orang sekelamin duk tilik gi mari suka dengan serenok saya bini saya tok laki saya bini duk tilik gi mari tu maka Tuhan tilik dengan cara rahmat tilik lama Tuhan tilik lama pak kita tak tilik dah tilik orang-orang pisan nun tidak tilik orang nara nun pak duk makan nasi nun poh apa putih tangan apa putih kecek apa lembut ben nak ke apa misdak ujung ni ben nak ke tu le saji tak ada belaka dah tu boh dirilah. Padek ni apa? Nak tengok lakon star takutnya toncuk malam ni. Allah nak tengok lakon. Ha tu kokeng, kokeng bodi. Mana lauk? Tu tu banyak tu tu. Pala dah. Ha isi tadiku dah. Muklik dengan malam. Tu tosu. Tosu nyodok dah kan. Ha tu nak royak kata. Dah. Ha tu kena cermak lakon-lakon benda gitu mu tu. Ha dah. Baik. Kain kena cuci. Sebab gapanya? Kerana mesediakan ia isteri akan dirinya bagi suaminya. Ya mudah eh. Duduk dah cuci, duduk dah lawa, duduk dah janguk semua. Ya mudah untuk lelaki nak kita. Ikutlah pihak mana. Ah, ni dah bini takut tak sibuk pun ni dah. Ha, tak sibuk sebab lelaki dah sanggup apa dulu. Haa, tu sahabat ada sahabat Nabi seorang yang tengok kita tanya. Ya Rasulullah, ambo ni ada orang masuk minta dah. Tapi ambo nak tanya Rasulullah. Rasulullah dulu. Setara mana kewajipan isteri terhadap suami? Kalau ambo boleh pikul, pikul lah. Kalau ambo tak boleh pikul, ambo tak sibuk pikul. Rasulullah jawab kan, kalau kiranya darah nanah jok dipala sapa kaki mujilat dengan lidah wi cuci habis belum dah teh hok lagi tu nanah lidah nanah ngalik dengan nanah ngan aco danu penuh sutet tubuh tu laki mujilat ngan lidah mung belum dah teh hok lagi. Oh dia kata kalau gitu ya Allah ya Rasulullah ambo jom gelo tak belaki sapa mati. Ha tengok tu sebab apa dia takut deraka. Dari kau tak boleh masuk serga dah. Muka serga dah tapak kaki tok laki. Ah, dek. Ah, sabik reti nak kecek sedap-sedap mun duk belaki bapa dulu. Tak sah lah. Ah, lalah mana pun kita kena tanggungjawab dah sebagai kita hamba tok laki kita tu raja. Pak kita tok laki pun kena suruh semua ni duk tak risi malah. Ha, bo nasi mari hidai. Kuat kafe lagi, imek gesek cerokok lagi. Dek, apa gi ambil pula teh oh mari tok kaki pula dah. Pada waktu mu pada setahun lo kerak kaki kerak tak kuku pula dah. Aloh teruknya wak nyanyo. Tu ke pai wak nyanyo bining zolim bining pula. Tak dak jadi berkat teh juga mah tangga karena suruh dia berdoa. Ha tu pandai-pandailah kita tok belaki dalam soal kita raja pun. Ha ni baiklah. Ya duduk dengan kita cuci kain pun molek, ya mudah persiapan bagi tok laki kita. Mana kalau kata dia tu tak kalau dikanaki oleh suaminya, tok laki kita nak ko kita. Sabik kita ngaji hadis ya ada ko depan ni. Kalau tok laki panggil kita, wala kita duduk di atas belapik utas sekalipun. Kalau lo ni duduk tak motor dah. Duduk tak kereta, start kereta dah. Abang kata turun sebentar dah. Kenapa? Abang nak sebentar boleh tengah je. Aduh. Pas ada habis ajak abang tak apa, ambo izin lah. Alah, bini tu kena pecak. Dia tak tengah cuk tu selalu. Tengah cuk tu utung sikit lah. Lihat cuba dah tu kan. Masa dah wak-wak tu. Allah cekak dah. Tak ada kena cekak dah. Dia nak lalu dia. Mulut kita dah dapat nasi. Ya. Kita nak otalih. Ya, ya mulut tu. Kita kata apa nama ni. Nak mulut. Pagano pun sepatu. Dia tak pandai. Dah nak dalih dia. Dia nak nak. Ha, sabit dalam agama kita. Dia suruh jangok. Dia jadi molek. Kain selalu dah. Bila tu lelaki nak nak. Mudah. Tengok Nabi. Aisyah pun baik. Khalijah pun baik. Semua bin Nabi. Jaka kata Nabi. Nak klik setengah je lagi. Ya jangok siap dah. Ah ya jangok sedap. Kita nak jangok ni muka kita motong. Tarok dengan hak tu lah pula dahnya. Motong lagi, mengasuh lagi, dah jahit lagi kena. Tak ada nak makan. Patut lelaki dia bibik burung bau cantik tu.
Okey. Bah boleh jaga nak boleh toto tak boleh sampai tarok. Ah, tenang oi atah tu ada atah-atah orang istino, nabi-nabi bini-bini lagu tu ya dok jangu nanti katuk laki, nanti Rasulullah kelik. Dah, dah Rasulullah kelik pak tegak, tak ada gapo lagi buka pintu, buka gapo apa bangun samuk tok laki. Ah, dah. Nasya yo hadi yo isteri. Nah, nasihat hadir isteri padanya pada tok laki. Hamgo siap lakon dah. Kalau duk lecut semua nanti kan lagi mandi. Nanti kerana nak buat bedak. Jadi banyak lah dah bawa pada tok laki berasa. Habis lah tok laki berasa, demo orang yang sungguh, dia takut lah. Takut dah tok laki berasa, dia takut. Sabit kena persiapkan, jangan kai molek. Tok laki nak centang sabai naik hong. Dah ke? Sini lalu dah. Habis hajat tu dah buat, pau lagi nak ada apa lah. Mandi wajib. Ha, mandi lalu molek. Mandi karya pun tak ada dupa. Ah, tu nak ayat dalam bab Islam agama, hak orang tina adat yang lazim. Ah, deh. Ah, tu baiklah. Dan jangan pula bakik atas suaminya sebab elok rupanya. Ha, ni kita sama semula lah. Tengok dia pukul sebelah dah deh. Ha, dia muka budak bunyi kerek-kerek-kerek dah noh. Ah, deh tak ada pula tu dia pergi masuk waqi ta'am ta'am. Rajin we makan kok orang. Eh, rajin we makan kok orang panggil. Tanda kata kita nak masuk le sego, rajin jamu we orang makan. Pada rumah kita tak ada buat dah. Eh, rumah kita tak buat dah. Sabit tak ada sut ada arah rumah tu, tanda kata rumah kita sikit lagi nak jadi molek sel lagi, rajin kita buat makan we orang makan. Sidia tak apa dah. Ha, lebih-lebih lagi kita ingat pada orang tua kita mati dah. Nah, tapi kalau kita tak buat rumah dah pun, hok duk mayai senar pun tak ada apalah. Baiklah bosoh pun ya berdoa belaka dah. Hok untuk siapa kau orang tua, siapa pada mak kita, siapa pada ibu kita, papa tok laki kita. Semua belaka dah. Nah, kita ngatik baca ku Allah dan diri buat makan sendiri pun fiat satu sebab bawa pada masuk syurga dah. Wa itu amut ta'am dah. Ha deh, baiklah. Ha siapa-siapa dia hok tak buat mari tak gapo pun tak sudah jadi apalah kita pakai makan. Kalau ada buat mari semua dah pun tak usah duduk deki demo. Tak mari belah lah cara demo. Hanya ni kita nak buat mari. Kalau duduk deki sudah. Lepas juga cara bak basuh pun supaya. Dah, kita makan, kita basuh katik. Kerana basuh supaya jika pahala belakang. Dah, kalau duduk basuh semua, deki orang tak basuh. Lucu pula. Dah kita malah tak usah buat. Kita duduk kulak situ, nanti minggu depan pula. Tidak mak awal tak basuh. Ah, dah, tidak link basuh. Ya foto pakai balas sah dah. Kodek pada bahak-bahak ni. Ha, kita ingat kita basuh tu pahala besar sebab masuk le gulungi sokong menyokon atas jamu we orang makan. Orang panggil masuk dalam ziyafah jamu we ni adalah sedekah, mana sedekah dah. Pak kita basuh pinggir pun sedekah betul. Ha deh. Ha apa tu ada tanya gapo sikit lagi? Wallahu alam. Ha. Doa bakal selipar. Ha doa bakal selipar. Allahumma inni a'udzubika minal iblisa wa junudi. Bering tak setanda nanti ambo tanda setagi. Ha tanda setagi dah. Hmm Fatina ingat dah ke? Ada dok biasa win dah dah ke? Tak ada. Tak ada dah. Dah hak win rasa ketah dah. Tak ada. Ha tak ada kena tulis minggu semula dah. Dah ke bukan pad. Eh? Allahumma inni sesungguhnya aku a'udzubika, aku minta berlindung akan dikau hei Allah. Minta lindung ke apa? Min iblisa, daripada iblis. Wajunudi dan tantera-tantera iblis. Luknong dia. Coroba iblis. Haa, duk jaga di tangga ni. Heret kau jalan tak molek dah. Wajunudi. Haa, wajunu jing wauju. Dah, daho di. Daho. Dah, wajunudi. Tantera-tantera dia. Ada apa lah? Serung selipar tu baik gila. Ha tu doa pakai selipar. Ha apa lagi? Ha ni. Sipuk. Ha sipuk tak ada depa tu. Ha. Ha ya tu dia panggil dia bukan benda gambar patung hak tu, ya ibu ya ya hidup tu tu. Hmm. Oh ni hati nak tanya soalan. Ha gapo? Ha. Ha, Allah jual lah tu he. Allah satu je. Tak apa juga. Je oleh belakang. Allah jual lah satu. Tak apa juga. Allah jual tu he. Ha. Ha, Allah satu tu orang panggil boleh jadi dua. Dia tak boleh pergi kelima orang panggil hasar. Tu. Allah jual lah tu he. Allah satu ya je. Tak ada dah.
Ya so ya. Kalau Allah satu pun tak ada lupa dah, tapi Maulid boleh jual lagi. Allah jolah Tuhan. Allah satulah Tuhan. Ha, tak ada apa dah maksud pun. Dia ada Tuhan lain melainkan Allah. Ha tu arti dia. Arti dia tu. La ilaha illallah, tiada ada Tuhan malaikat Allah. Tu arti dia. Balik. Balik bahasa Arab mari Jawi. Boleh tak tapi. Ha, orang panggil tak Maulid lagi bukan makna dia. Ya nak makna. Makna tiada ada Tuhan ni kuamai ya ke apa? Arti maknanya Allah jualah Tuhan. Allah satulah dia. Allah satu je. Satu ada. Allah jua yang ada. Allah jua yang kuasa. Allah jua yang dengar. Allah jua yang kaya. Masuk bih lah. Ha, hak tiada ada Tuhan malaikat Allah tu arti dia. Arti terjemah Arab mai pada Jawi. Makna dia kuamai Allah jualah Tuhan. Ha dah. Apa ada maksud? Ha apa-apa lagi? Ha. Min iblisa. Ha. Ha min iblisin ya iblisa. Ha. Min iblisa wa junudi. Ha kena dah. Allahumma inni auzubika. Ha dia. Ha dah. Ha cuma baris ya iblisa. Hmm. Ha ada apa lagi? Ha ha. Bila-bila duk buat nasi. Ha. Ah, tu orang panggil ya tu dah, tak ada gapo dah, tapi masa kau ya duduk dalam kapi dia. Ya asal orang Islam dah. Asal Islam kapi. Asal Islam. Lepas tu dia jatuh agama murtad. Dah. Lepas tu masuk Islam mula pula. Ha ha ya jatuh dalam murtad dia 3 hari, misal 5 hari, 10 hari. Ya kena qada tu. Kena qada semaya. 10 hari 50 waktu. Ya tak serupa dengan orang kafir dulu. Orang kafir dulu masuk pak Islam, hak tu ya tak ada kena qada, hak ya semaya tak semaya, puasa tak puasa tu. Kita orang Islam dah ni. Nah, bila pak jatuh agama jadi murtad, habuwe pala kita ngaji, kita sedekah, kita semaya, kita puasa, jadi habuk angin habis. Ha, lucu bihlah dah. Ya habis kan kita jatuh agama. Tapi semaya baik kita tak ada kena qada tu tu. Faham tak? Kita jok di umur 15 sampai umur 60. Apa? 45 tahun duk semaya. Duk puasa, duk sedekah. Jatuh agama pak, habis pala jadi abu angin. Tapi semaya qada tak kena qada tu tu. Ada tiye hajalah pala tak ada. Patut jatuh agama sana dia tanya 10 hari. Hak duk jatuh agama saja. Patut masuk Islam semula pula. Hak 10 hari tu kena qada. Benda wajib lah. Ha, kena qada semaya 50 waktu. Kalau takde puasa. Tak ada puasa ya 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 jatuh agama. Berapa hari? 10 hari. Ha kena qada 10 hari puasa. Ha hak tu ya hak dia jatuh agama tu. Ada apa hak dia jadi Islam dah? Hak tu ya batal pahala ya. Pahala batal. Semaya be tak ada kena qada dah tu tu. Hak 45 tahun tadi tu. Cuma ada dia diri tiye karalah. Tiye semaya, tiye puasa, pahala tak ada. Dah, mak dia jatuh agama 10 hari baru yang masuk Islam semula. Ha 10 hari ni benda wajib dia kena qada lah. Ha masa dia murtad, tak support orang kafir. Orang kafir masuk pak Islam, dosa dia tak semaya, dosa mabuk, dosa tak puasa, Tuhan hargai dengan mengucap 25 syahadah. Ada apa? Cuci putih sembuh, sepok kain putih. Lepas tu dia bila semula lah. Ha dah, nampak dah tu. Hmm. Eh? Ha satu mula lah lah. Hmm, dah. Ha tak ada gapo kita ngatiklah. Ha baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hurmati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil muslimin malaikatil muqarrabin auliyail kaun ajma'in. Bismillahil Fatihah. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri wasiqin idza waqab wa min syarri nafas min syarri hasidin idza hasar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ 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 لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا